Hari kedua menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Sudiaji dan Sofyan Edi Jarwoko langsung melakukan sidak di dua organisasi pemerintahan daerah yang berbeda, yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Rabu 26 September kemarin. Sidak tersebut bertujuan untuk mengetahui data terkini terkait masyarakat miskin yang menerima RASDA dan BPJS dari dana APBD. Menurut Sudiaji, sidak ini merupakan wujud kerja 99 hari pertama yang menjadi salah satu prioritas Sudiaji dan Sofyan Edi, terutama di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan concern ya, dari hari ke hari kita menginventarisir database kita. Dari hari ke hari itu untuk memperoleh database yang akurat. Tadi sudah sampaikan, kalau bicara tentang BPJS, maka sentral kita sebenarnya data-data itu berada di Dinas Sosial. Kita lihat hampir sama, setiap hari 3-5 daripada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan di bidang kesehatan di pemerintah daerah. Tentu ini masukan-masukan yang sangat berharga ya, untuk bahan dan input dalam rangka pengambilan kebijakan, utamanya di saat beliau akan betul-betul mengejawantahkan, betul-betul akan merealisasikan daripada program-program yang sudah kita canangkan. Sofyan Edi juga menambahkan kunjungan ini untuk memastikan bahwa data masyarakat miskin yang ada di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah terhubung dan dapat diakses secara online. Nantinya hasil dari kunjungan tersebut akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah, utamanya saat akan menerapkan sebuah kebijakan serta merealisasikannya demi kepentingan masyarakat banyak. John Arzi, Dinas Kominfo, Kota Malang.